Halo Sasyastu Semeton, nah, hari ini saya ya berada di Patung Caturmuka melakukan secara langsung proses pemasangan dari atribut Badai Pelepohon dari Raja Denpasar. Saya akan mencoba menaiki tangga kesemutannya. Tangganya kita akan naik ke sana. Yuk, gimana? Katanya, yuk, atur saja. Tangganya semeton. Tinggi sekali. Oke semeton, saya berada di traktak. Begini penampakan dari atas. Nah, begini penampakan dari atas semeton. Ini adalah balai pembasmian yang nanti di atasnya itu akan dipasang lembu dan berisikan atap. Ini adalah foto dari sang raja. Itu Cepondo Denpasar atau itu Cepondo Rah Jambi. Ini adalah atribut-atribut yang akan dipasang di Badai Tumpang Solas. Kelihatannya dari atas. Nah, ini kelihatannya semeton. Oke semeton, akhirnya saya sudah di bawah semeton. Tangganya atau traktaknya sangat curam sekali. Kurang lebih kemiringannya 40 derajat. Seperti menaiki gunung semeton. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi update terbaru pembuatan Badai Pelebon Raja Denpasar. Thank you.
Semua bagian dari pelebon Raja Denpasar dari Lembu dan Batik semua sudah rampung pada malam hari ini. Ya, semua terima kasih yang sudah selalu menonton di channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih semuanya. Salam budaya.
Thank you.